Di video aku kali ini aku bikin tutorial jedak-jedak lagi di aplikasi Alik Motion. Oke, langsung aja kita tambahin teksnya. Mulai dari sini, klik tambah, pilih teks, ketik teksnya, ketengahin, klik yang ini, terus pilih font, terus ukurannya ubah jadi 36 pt. Pilih warna, pilih yang warna putih. Kalau udah, klik centang. Terus kita potong, klik yang ini. Ini kita pangkas, klik yang ini. Klik teks yang pertama. Klik efek. Tambahin efek ombang-ambing atau oscillate di move atau transform. Yang sudut ubah jadi 0 derajat. Terus yang magnitude, tambahin keyframe di awal sama akhir. Di keyframe yang akhir ubah jadi 1. Di keyframe yang awal ubah jadi 499. Klik kurva, pilih yang nomor 3. Terus tambahin efek buram gerak atau motion blur di blur. Terus kita salin efeknya, klik titik 3, pilih salin efek. Terus kita tempel di teks yang kedua. Klik teksnya, klik efek, klik titik 3, pilih tempel efek. Terus kita klik yang ini, kita salin, pilih yang salin satu layer. Terus kita tempel, klik lagi, pilih yang tempel satu layer. Kita pendekin, klik yang tanda waktu ini. Pilih yang ini. Terus kita tempel lagi. Nah, setelah itu kita tambahin foto, klik tambah, pilih yang gambar dan video, tambahin satu foto. Klik titik 3 yang ada di pojok kanan atas, pilih fill screen, terus kita panjangin. Sampai sini, klik yang ini. Terus kita potong-potong. Klik yang ini. Kita potong lagi, klik lagi yang ini. Terus kita klik foto yang pertama. Klik efek. Tambahin efek ubin atau tiles di distorsi atau warp. Aktifin mirror. Terus yang potong kita tambahin keyframe. Di awal, akhir. Nah, di keyframe yang akhir ini kita zoom. Terus klik kurva, pilih yang nomor 2. Di keyframe yang awal kita zoom juga. Klik kurva, pilih yang nomor 3.
Terus tambahin efek paparan atau gamma di warna dan cahaya. Tambahin keyframe di awal sama akhir. Di keyframe yang awal ubah jadi 1,00. Terus pindahin ke atas. Tambahin efek ombang-ambing. Yang sudut ubah jadi 0 derajat. Terus langsung ke magnitude, tambahin keyframe di awal sama akhir. Di keyframe yang akhir ubah jadi 1. Terus di keyframe yang awal ubah jadi 499. Klik kurva, pilih yang nomor 3. Setelah itu tambahin efek buram gerak. Terus klik foto yang kedua. Klik efek, tambahin efek ubin. Aktifin mirror. Yang potong, tambahin 3 keyframe. Di awal, akhir, sama tengah. Di keyframe yang awal, zoom sampai 1300. Klik kurva, pilih yang nomor 3. Terus di keyframe yang akhir zoom juga sampai 1300. Klik kurva, pilih yang nomor 2. Setelah itu tambahin efek paparan atau gamma. Yang exposure tambahin keyframe di awal sama akhir. Di keyframe yang awal ubah jadi 1,00. Pindahin ke atas. Terus tambahin efek ombang-ambing. Yang sudut sama frekuensi nggak usah dirubah, langsung ke magnitude. Tambahin keyframe di awal sama akhir. Keyframe yang akhir ubah jadi 1. Keyframe yang awal ubah jadi 230. Klik kurva, pilih yang nomor 3. Terus kita gandakan, klik titik 3 yang ini. Pilih gandakan. Klik ombang-ambing yang kedua. Yang sudut ubah jadi 76 derajat. Terus yang magnitude, yang keyframe yang awal ubah jadi 309. Terus tambahin efek ayun atau swing, di move atau transform. Yang frekuensi ubah jadi 0,60. Yang sudut 1 ubah jadi -7,0. Tambahin keyframe di awal sama akhir. Di keyframe yang akhir ubah jadi 0,0. Pojokin. Klik kurva, pilih yang nomor 3. Terus yang sudut 2 ubah jadi 7,0 derajat. Tambahin keyframe di awal sama akhir. Di keyframe yang akhir ubah jadi 0,0. Klik kurva, pilih yang nomor 3. Terus yang tahap ubah jadi 0,50. Kalau udah, tambahin efek buram gerak.
Terus tambahin efek berkedip atau bling. Di opacity atau visibility. Ubah jadi 16,00. Terus kita salin efeknya, klik titik 3, pilih salin efek. Klik foto yang ketiga, klik efek, tambahin efek ubin. Aktifin mirror, tambahin keyframe di awal, akhir, sama tengah. Di keyframe yang awal, zoom sampai 1380, klik kurva, pilih yang nomor 3. Di keyframe yang akhir juga ubah jadi 1380, klik kurva, pilih yang nomor 2. Terus tambahin efek ombang-ambing. Yang sudut ubah jadi 0 derajat, yang magneto tambahin keyframe di awal sama akhir. Di keyframe yang akhir ubah jadi 1. Di keyframe yang awal ubah jadi 499. Klik kurva, pilih yang nomor 3. Terus tambahin efek paparan atau gamma. Yang exposure tambahin keyframe di awal sama akhir. Di keyframe yang awal ubah jadi 1,00. Setelah itu pindahin ke atas, tambahin efek buram gerak. Nah kalau udah kita salin, klik ini, pilih salin satu layer. Klik lagi, pilih tempel satu layer. Ini kepanjangan, kita pendekin, klik yang ini, pilih yang ini. Dan kalian tempel lagi. Ini caranya sama ya, ditempel terus sampai akhir video. Kalau kepanjangan atau kependekan, kalian atur aja seperti yang di video. Klik efek. Kalian hapus saja efeknya. Klik titik 3, pilih tempel efek. Terus tempel satu layer lagi. Kalian perhatiin aja video ini sampai selesai supaya hasilnya sama. Nah udah selesai, terus kita tambahin overlaynya. Klik tambah, pilih gambar dan video.
Pilih overlay. Terus kita pangkas saja, klik yang ini. Pindahin ke bawah. Terus kita save, klik tanda panah yang ada di pojok kanan atas, klik export. Dan kalian tungguin aja prosesnya sampai selesai. Kalau udah, kalian klik simpan. Oke, segitu aja tutorial dari aku, semoga kalian paham. Thanks for watching, see you in the next video.